السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم واعلم أنه لا يسلخ التقرب إلى الله إلا بما شرعه على لسان رسوله من الفرائض والنوافل ketahui olehmu akan bahwasanya yaitu tidak patut oleh mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan sesuatu yang Allah syariatkannya atas lidah rasulnya minal faraiḍi wan daripada ibadah-ibadah fardu dan ibadah-ibadah sunnah. Udah uh, perasaan? Saya nerangin fardu itu apa? Sunnah fardu modal? Begitu. Oh iya betul. perkara mubah udah perkara mubah waqad tu'asiru yang mananya nih oh baik baik kita ulang kalau begitu terima kasih atas itunya supaya enggak pengulangan kasihan itu yang video-video ini double Wa'lam ketahui olehmu annahu akan bahwasanya la yasluhu taqarrubu tidak patut oleh mendekatkan diri ila Allahi kepada Allah illa bima syara'ahu kecuali dengan apa-apa yang Allah syariatkannya ala lisani rasulihi atas lisan rasulnya minal faraidi wan nawafili daripada ibadah-ibadah fardu dan ibadah-ibadah sunnah wa qad tu'assirun niyatu sadiqatu fil amril mubahi dan terkadang berpengaruh memberi bekas oleh niat yang benar pada perkara yang mubah fayasiru qurbatan maka menjadilah perkara yang mubah itu ibadah min haithu inna lil wasaili hukmal maqasidi dari sekira-kira sesungguhnya bagi wasilah itu hukum tujuan kaman yanwi bi aqlihi taqawwiya ala ta'atillah seperti orang yang niat ia dengan makannya akan mengambil kekuatan atas taat kepada Allah wa ahlahu dan dengan menyetubuhi dia akan istrinya atas sabuba niat akan mengambil sebab fi waladin pada mendapatkan anak Ya'budullah yang kelak akan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Segini Baik kita bedah Saudara sekalian yang mulia Kita masih membicarakan pesan-pesan Imam Haddad yang kedua Sesudah kita diwasiati dengan memantapkan keyakinan kepada Allah kita diwasiati untuk mendandani niat, meluruskan, mengecek ulang niat sebelum memasuki dalam aktivitas kehidupan kita atau ibadah kita. Malam hari ini akan dijelaskan tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dalam hadis riwayat Imamul Bukhari innamal a'malu bin Niat, sesungguhnya Sahnya amal itu dengan niat. Amal apa begitu? Yang kudu ada niat, saudara amal ini ada dua: ada namanya amal syariah, ada namanya amal ghairu syariah, yang disuruh niat itu adalah amal-amal yang bangsa sara bukan amal-amal yang bukan bangsa sara artinya innamal a'malu bin niat yakni innamal a'malus syar'iyatu bin sesungguhnya amal-amal yang bangsa sara sahnya yaitu dengan niat amalia bangsa sara ini saudara adalah amaliah yang kategorinya ibadah jadi ibadah kepada Allah tidak akan bisa tidak akan diterima kecuali ibadah itu kudu berlandaskan syariat. Innamal a'malu binniyat al-a'mal asy-syar'iyyah amal yang berlandaskan syariat amal yang berlandaskan syariat ini yang layak untuk bisa kita menuju kepada Allah dan amal yang bisa menuju kepada Allah adalah cuma dua dua Yaitu satu ibadah fardu, dua ibadah sunnah. Ini belum, ha? belum benar. Ini belum ibadah fardu adalah modal ibadah sunat Untung jadi kita ini malam hari ini yang dibahas begini nih, begitu waqadatu asirun niyatu sadiqatu ini materinya ini ini nih materi, materi bacaan yang tadi tuh sampai kemarinnya sampai wayustaratu wayustarotu itu bacaannya tapi uraiannya baru menerangkan ibadah fardu dan ibadah sunnah pertemuan yang lalunya itu begitu ini harus diperhatiin biar bisa ngajarin lagi sama anak bini begitu, kalau enggak sayang kita ngajinya yang ketiga nih saudara waqadtu asirun niyatus sadiqatu fil amril mubahi ini materi kita jadi ibadah itu satu ibadah fardu kedua ibadah sunat yang haram tidak bisa untuk dekat dengan Allah yang makruh tidak bisa untuk dekat dengan Allah tinggal satu perkara mubah bagaimana nih perkara mubah nih perkara mubah itu ya dikerjakan gak ada ganjaran ditinggalkan gak ada dosa asal hukumnya tapi bagi kita yang pengen suluk menuju kepada Allah, ada aturan sehingga malam hari ini adalah kajiannya. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menjadikan perkara yang mubah bernilai ibadah. Ini kajian kita, judulnya itu, kalau dikasih judul. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang menjadikan perkara yang mubah bernilai bernilai ibadah. Begitu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dan panutan kita Kisaran perbuatannya cuma dua: perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, kalau tidak wajib sunat, kalau tidak sunat wajib putarannya ibadah. Begitu juga para wali-waliullah, wali-waliullah itu putaran hidupnya cuma dua kalau enggak wajib sunnah kalau enggak sunnah wajib ada yang nyangkut satu ah ini nih materi kita emang wali enggak makan emang wali enggak tidur emang wali enggak bersetubuh sama bini emang wali enggak jalan-jalan begitu healing healing begitu nah waktu laqad tu asirun niyatu sadiqatu fil amril mubahi fayasiru kurbatan min haisu inna lil wasail hukmal maqasid orang-orang soleh itu akan merombak perkara yang mubah Bernilai ibadah sehingga perkara-perkara yang mubah itu diberikan niat yang benar. Jadi, niat yang benar pada perkara yang mubah akan menghasilkan ibadah, sehingga kata Imamul Haddad. Niat yang benar terkadang bisa mempengaruhi menaikkan derajat, merubah perkara yang mubah sehingga menjadi ibadah. Itu berangkat dari niat. Karena kajian kita disuruh kita meluruskan niat meluruskan niat bagaimana perkara-perkara yang mubah dari keseharian kita harus kita rombak supaya bernilai ibadah caranya niat yang benar ada kaidah lil wasail hukmul maqasid kaidah kalau kita kita inna wasaili hukmal maqasid. Yang namanya media itu hukum tujuan. Perantara itu mengikuti hukum hukum tujuan. Wasilah mengikuti hukum tujuan. Bila tujuannya itu benar, maka wasilah ini bernilai pahala besar wasilah contoh ziarah ke Rasulullah itu amrun muragabun fi ziarah ke Nabi dianjurkan ziarah ke wali dianjurkan perjalanannya ini dapat ganjaran enggak untuk menuju ke Rasulullah perlu jalan perlu safar wong kita jauh dari kita ke Rasulullah untuk ke wali Songo, perlu safar perlu jalan begitu perlu jalan maka bila ziarahnya disuruh maka jalannya ini bernilai ibadah lil wasail hukmul maqasid bagi wasilah itu hukum tujuan salat salat wajib tapi untuk menuju salat kudu ada perangkat namanya wudu wudu juga hukumnya hukumnya Wajib sebab ini wudhu, perangkat menuju tujuan, yaitu sholat. Begitulah perkara yang mubah. Perkara-perkara yang mubah, kalau kita pandai, kata Imam Haddad, kita kudu rombak supaya bernilai ibadah. Contoh: kita orang ini kudu hidup hidup ini kudu ditunjang dengan makan maka makan itu kebutuhan hidup tapi makannya sendiri nggak ada ganjaran orang boleh aja makan nasi uduk ati kebon ati kebon tau ati kebon apaan iya jengkol itu nggak wajib makan nasi uduk makan nasi kebuli ada kebuli KW2, A itu nasi uduk. Begitu enggak wajib, enggak ada ganjaran, makan kebuli enggak ada, makan di restoran enggak ada, ganjaran enggak ada, makan di mana aja enggak ada, ganjaran orang mubah, mau makan boleh, enggak makan boleh, namun bila kita makannya, kita niatin buat ibadah. Maka dapet ganjaran. Jadi sebelum makan tuh niat saya makan untuk menunjang badan saya agar supaya kuat ibadah. Dia makan, nih suapannya itu dapat ganjaran. Makin mahal makanannya, makin gede ganjarannya. Nih <tik> enggak buang-buang duit doang karena niat. Begitu niatnya ibadah, begitu niatnya dari mana nih? Nih bakal diuji nih waktu makan pakai tempe kuat sholat duha dua, dua rokaat. Tempe tuh sekarang ayam, kalau dua doang niatnya bohong. Kudunya empat, kan rada mahalan ayam begitu. Jadi kita itu kudu ada niat. Kalau makan, biar kita kuat ibadah. Ngopi, niat. Pasang niat. Niatnya apa kita? Begitu. Kalau makan, biasanya kalau makan pakai niat-niat enggak sih? Enggak. Waduh, hilang ganjaran. Mubah doang, enggak ada ganjaran. Biar habis ratusan ribu juga enggak ada ganjaran kalau enggak ada niat. Niatin niat saya makan begitu nawaitu bihadal akli litaqawi ala ta'atillah niat saya makan ini untuk mengambil kekuatan badan untuk ibadah kepada Allah dapat nyaran kita beli baju di pasar niat saya beli baju untuk menutup aurat duit yang dibuang diganti sama Allah niatnya begitu makin mahal makin gede gantinya BHS gede ganjarannya karena niatnya niatnya ibadah nutup aurat begitu BHS merek atlas boleh hasil santunan itu BHS juga boleh hasil santunan ada peganjaran pokoknya niatin yang baik niatin yang baik saya tuh begitu. Kalau teman-teman majlis guru jalan-jalan apa? Kalau ada jarah saya mau. Begitu. Kenapa? Kalau jalan-jalan doang nggak ada ganjaran. Kalau ziarah ujungnya mau ke anyer kente, dapat ganjaran. Mau hiburan ke, dapat ganjaran. Wong tujuannya ziarah. Begitu tujuannya ziarah. Jadi dapat ganjaran. Begitu orang tujuannya ziarah ini mau bonus liatin laut kali aja udah nggak asin begitu begitu karena ke laut begitu ada ganjaran niatin rehat badan boleh jadi makan niatnya biar kita kuat ibadah minum niatnya biar kuat ibadah niatnya itu begitu kalau kata orang-orang kerja tuh Sabtu Minggu liburan ke puncak biar Senin semangat semangat kerja begitu kayak begitu namanya niat ibadah begitu dagang niatin kita ibadah niatin begitu jadi jangan semata-mata kita nyari untung doang rugi kalau niatnya kita ibadah kan dibilangin nama Nabi tolabul halali faridotun ala kulli muslim Mencari harta yang halal itu wajib bagi Muslim, maka kita dagang ini adalah memenuhi kewajiban kita. Mencari harta yang halal dapat untung. Alhamdulillah, enggak? Ya, enggak apa-apa karena niat kita ibadah gitu, dan yang namanya hasil tidak bakal mengingkari proses itu. Begitu niat ini yang benar niat. Jadi contoh kata Imam Haddad ni, "Kamman yanwi bi 'ala Seperti orang niat makannya mengambil kekuatan untuk toat Makan biar kita kuat ibadah, minum biar kita kuat ibadah tidur mengistirahatkan badan untuk besok kita mencari rejeki untuk anak bini sebagai nafkah yang wajib tidurnya dapat ganjaran yang tadinya tidur tuh nggak ganjaran nggak ada orang boleh orang tidur boleh nggak tidur boleh terserah dia begitu terserah dia tapi kalau diniatin ibadah punya ganjaran Punya ganjaran, niatnya inilah yang paling penting di dalam hidup kita, sehingga orang yang suluk itu perputaran hidupnya dua. Kalau enggak wajib sunat, jadi barang yang namanya makan boleh, tapi niatnya bagus jadi sunat. Makannya jadi ganjaran, makannya pakai bajunya dapat ganjaran niatnya menutup aurat menutup aurat wajib kalau kita sih pakai pakai aja maka nggak ada ganjaran karena kita nggak pakai niat 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 saya pakai baju menutup aurat saya dapat ganjaran kalau kita nggak makanya banyak tercecer ganjaran itu karena kita kurang pandai orang yang cerdas itu orang yang merubah Barang yang mubah supaya bernilai ibadah, jadi makan niatkan di hati untuk kita kuat ibadah. Minum niatkan di hati untuk kita kuat ibadah. Tidur niatkan oleh kita dengan kita tidur itu agar supaya kita kuat ibadah niat mulu sampai ada ulama saya lupa nama pengarangnya apa di terus marganya apa segap ini ya ada kitab judulnya an niat kitab tentang niat isinya niat mulu niat niat ke pasar nawa itu asafara ila banyak banget niat macam-macam isi niat mulu saking pentingnya niat yang benar dalam perkara-perkara yang mubah niatin jangan kita enggak niat rugi berapa kita punya makan yang kita makan yang tidak ada niat berapa banyak tuh duit yang kita buang sia-sia ganjaran gak dapet Iya dosa sih kagak cuman kagak dapet gan ganjaran gara-gara enggak niat sebab in nama likul Manawah manawa. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang itu akan memperoleh apa yang ia niatkannya. Niat makannya biar kuat ibadah, jadi kuat ibadah. Kalau niat makanannya jadi penyakit, jadi penyakit. Lihat kopi, asam lambung, asam lambung. Niatnya asam lambung. Akhirnya minum kopi jadi asam lambung itu gara-gara mindset dia. Kasih daging apa sapi, kolesterol, kolesterol. Jadi kolesterol, kasih udang. Kolesterol, begitu. Jadi tergantung niat. Kalau dia niatnya obat, obat. Kalau saudara mau minum kopi, kata saudara mana dikasih sama tamu kita nggak ngopi, nggak enak bilangnya. Sian, dia pakai masak-masakin mana airnya mendidih, tapi nggak sekali ngopinya. Nggak panas sekali, sebab kalau sekali itu gede banget gitu. Jadi segelas saja, jangan sekali. Kalau di pusanggaran aja gede gitu sekali. Jadi ini air, kasih kopi, udah minum aja. Doanya begini, kalau takut madorot. Ya ma ma uzam zama yuqri'u kasalam. Dah minum. Gitu. Bahasa kita aja. Wahai kopi dah bahasa Arab bempuyang ente ngapalinnya. Kopi. Air zam-zam kirim salam sama ente. Dah minum. Enggak bakalan kita bermasalah. Mau berapa gelas saja. Enggak bakalan asam lambung enggak bakalan. itu begitu kalau air air tuh begitu kalau kita mau minum sesuatu yang kita bakal duga berpenyakit mindsetnya bacain dulu ya mak biasa kita mau kopi mau zam-zam yuk air zam-zam kirim sama mente semua air takut sama air zam-zam air zam-zam obat air ini jadi obat dengan begitu jadi akan berubah yang tadinya mengandung penyakit tengah itu begitu. Kalau takut minum tuh, saya kadang dikasih air soda, Coca-Cola, -cola, sprite, apa yang kadang kita nggak suka begitu. Tapi orang kasih ya kita doa aja. Eh, sprite, air zam-zam, kirim salam. Tapi saya jarang terjemah, nggak ada terjemah. Tapi kan nggak apa-apa, Biar ngerti Mau zam-zam yukriukas salam. Diajarin oleh Syekh Ahmad bin Salam Al Quliyubi. Dulu guru ajarkan itu doa. Tapi ada di kitab, kitab namanya An Nawadir, kitab dituliskan bila anda takut minum air ini. Baca aja. Itu. Ya ma, mau zam-zam yukriukas salam. Enggak apa-apa. Minum aja. Saya minum di rumah saya jarang ngopi, jarang. Tapi kalau di rumah jama-jama majelis ngopi saya minum aja begitu. Paling dicandain pahit apa manis, hidup udah pahit. Gitu. Iya, oh, baik dah. Kalau gitu kasih gula, iya kasih gula dikit dah. Karena kita biar ada sedap. Begitu, saya paling candain begitu. Tapi saya jujur jarang ngopi saya tapi kalau di rumahnya saya dikasih saya ngikut aja sebab ad kal e, tamu itu kayak mayit ngikut aja apa tuan rumah begitu begitu sopik tuh yang kenyang saya kurang suka daging ayam dari kecil enggak makan tapi kalau di rumah tamu dia dikasih daging ayam saya ambil Ntar tuan rumahnya pergi kasih sopik tulangnya tadi saya tuh kenyang manis sopik paling kenyang makannya gitu makan begitu kata ini ayam kampung ya enak kata saya dia kagak lihat mana tuh sopiknya itu paling banyak makan daging ayam tuh saya enggak bakal bilang saya enggak suka enggak bakalan salah kita di agama menghormati orang menghormati kita kita ambil aja ambil ya ambil aja enggak apa-apa adab namanya adalah magama ya nah, kita ngopi gitu gitu tetarik ya baik tertarik teh susu sebetulnya teh tarik itu bukan ditarik-tarik bukan orang sono aja bahasanya teh susu begitu bahasanya dia teh tarik orang Malaysia orang Padang itu minumnya begitu tuh teh campur susu disebutnya teh tarik ini kenapa teh tarik ditarik-tarik ya kagak sih mana lagi pakai baju niatin untuk pangurat niatin jangan enggak pakai sarung niatnya itu paurat gede ganjarannya begitu pakai celana niat aja jadi jangan males kita meniat jangan jadi sehingga perputaran hidup kita itu bernilai ibadah jadi walaupun kita tidur nih meninggal itu bisa khusnul khotimah karena kita niatnya enak sebelum tidur niat saya mengistirahatkan badan buat besok pagi ibadah jadi, andai kita mati sebelum subuh dapat ganjaran. Ganjaran kita mau ibadah, begitu, begitu, begitu. Kayak begitu. Ini dia nyarin cara-cara kayak begitu. Jadi sebelum tidur kita ngomong sama Allah Ya Rabb dari mulai melek mata sampai ni mau mata mau merem bila ada amal-amal buruk yang saya kerjakan. Ya Rab maafin sebelum saya mata terpejam, ampuni dosa saya. Agar supaya andai saya meninggal, saya dalam keadaan bersih, sudah bertaubat. Namun Ya Rab, andai amal saya ini dari balik mata, ampeni mau meremni ada bernilai ibadah yang Kau ridoi, mohon diterima dan berikan saya mata besok pagi melek lagi untuk nambah lagi amal ibadah saya. Dah. Habis itu baca dah Bismillah. Baca itu dulu. Apa itu? Kulhu tiga kali. Nanti ada di depan nih Al-Falaq sekali, Anas sekali. Bismillah dua satu. Salawat dah. Dah tidur. Sepuluh mah begitu. Biar terakhirnya ditutup dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Dah tidur. Begitu aja. Biar kita enak hidup kita. Jadi kitab kita ini nih, nanti di depan pada akhirnya akan diajar ini di depan sekali bagaimana kita makan, bagaimana motong kuku, bagaimana pakai baju. Ini di depannya, tapi ini masih garis-garis besar ini Imam Haddad ini. Mana lagi? Wa bi ahlahu at-tasabbuba waladin ya'budullah. Kalau kita tidur sama bini, niatkan biar Allah berikan anak keturunan. Anak keturunan, ini lihat nih, orang yang gak punya keturunan, di antara penyebabnya, penyebab gak punya keturunan. Satu, dia menikah, belum apa-apa udah KB, anak aja belum, Lu ngapain, lu punya menikah. Kalau enggak pengen punya anak justru kita menikah tuh biar punya keturunan. Niatin kita biar punya keturunan yang bakal beribadah di muka bumi. Niat menikah itu harus benar. Makanya saya suka bimbing, saya buatin tuh niat-niat menikah. Saya tulisin itu dalam buku judulnya apa itu ya eh uh, 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 khutbah-khutbah nikah. Buku itu judulnya khutbah-khutbah nikah itu dari rukun nikah contoh-contoh khutbah-khutbah nikahnya Mbah Holil Bangkalan begini khutbah nikahnya Rasulullah waktu ngawinin Siti Fatina begini khutbah nikahnya Habib Syekh yang makamnya di Boto Putih itu Ampel itu begini saya tulisin tuh khutbah-khutbah nikah di dalamnya ada niat nikah jadi sebelum saya terima nikahnya tuh niat dulu saya banyak bimbing kawan-kawan ya niat dulu niat jangan enggak supaya rapi kita nikahnya nanti rezekinya luas nah kita bersetubuh dengan bini kita niatin agar supaya dianugerahi anak keturunan yang nanti bakal ibadah kepada Allah begitu andai kita dengan bersetubuh tidak dapat anak kita dapat ganjaran besar kenapa? karena kita memiliki niat yang baik niat yang baik jangan bersetubu orang bersetubuh ganjarannya besar ganjarannya jadi Sayyidah Aisyah itu nanya sama ganjaran bersetubuh Kata Nabi, bila seorang suami itu ngusap-ngusap dia punya bini, diusapin doang tuh, ditulis ganjaran sepuluh, diampuni dosa sepuluh, ditinggikan derajat sepuluh, tuh ngusap doang. Tapi bini kita udah tua, biar kata udah tua jadi diusap aja. Jangan kagak diusap, usap aja udah. Ngusap aja, ganjarannya gede. Dewasa. Kita jadi bini ya kudu nurut. Begitu kudu nurut. Karena itulah ibadah paling tingginya ibadah nurut sama laki. Begitu nurut. Ini bersetubuh ini ganjarannya besar. Ganjarannya. Niatin kita menjaga kehormatan diri kita biar kita tidak terjerumus pada kemaksiatan. Tuh begitu niat. Ini dapat ganjaran dia ya, bersetubuhnya begitu dapat ganjaran besar begitu mandinya ganjarannya gede makanya rugi tuh yang nggak nikah rugi yang ini mau dapat ganjaran kan mandi juga walaupun bujangan kita mandi nggak kan mandi pagi-pagi tapi kalau bersetubu mandinya ganjarannya nggak kehitung wong mandi wajib wajib berapa ganjarannya? Jangan tanya kalau udah wajib, gede ganjarannya, gede sekali. Niati kalau kita bersetubuhi ini biar kita dianugerahi anak keturunan. Makanya kalau kita menikah jangan kabe dulu kalau mau kabe itu boleh aja untuk niat yang benar, menjarangkan anak tuh begitu. Tapi saya sudah punya anak satu dulu punya anak silakan kalau dia mau KB kalau belum nantinya bermasalah akhirnya anda ini nikah niatnya apa ya main-main doang nggak pengen punya keturunan dengan KB ini dia sih nggak jawab iya tapi dengan tindakannya sama dengan iya ujungnya dihukum oleh Allah kagak dikasih keturunan ujungnya itu begitu saya suka jangan kata kita jangan ente punya anak dulu udah punya anak tuh baru dah nanti kalau Allah udah hukum repot akhirnya kita nggak punya anak sayang kita begitu sayang jadi orang yang cerdas perkara yang mubah diniatkan dengan niat yang benar sehingga bernilai ibadah Saudara jalan-jalan kemana ke puncak, niatkan istirahat, kan badan, apalagi diisi niatnya apa ratiban ke, dengan keluarga apa maulidan kek. itu begitu niatnya, begitu. Saya dulu-dulu begitu ke puncak tawakuf, tawakuf ke puncak, begitu ngaji niatnya, tapi hiburan dapat. Niat yang benar ini Merombak yang tidak punya nilai, jadi punya nilai. Niatin. Ya. Niatin. Ya. Besok nih, mau pemilu. Kan negara kita hak memilih itu. Meski agama bilang wajib. Kita muslim wajib milih. Milih yang mana terserah kita, tapi niatkan kita. Ibadah mau saudara nomor satu, mau saudara nomor dua, saudara milih nomor tiga, terserah. Saudara niatkan, ini niat teman. yang benar niatnya memilih. Kan masing-masing orang punya standar berbeda-beda, begitu standarnya, begitu. Standarnya berbeda-beda, begitu repot. kita tidak usah masuk sama kayak begitu ini menfitnah yang ini nih dukung wahabi kata begitu Dijawablah ini masih mending masih muslim ono oh, didukung orang non muslim jadi ribut lagi kita tidak usah kayak begitu begitu masuk begitu kita memilih aja mana yang kita suka di bilik suara itu pilih begitu begitu anda pilih nomor satu ya silakan anda pilih karena anda suka saya banget ini ya udah coblos aja tuh anis juga nggak apa-apa nantinya Pak -apa boleh juga gitu silakan aja itu masuk suka-suka -suka dah begitu nggak apa-apa yang penting kita menunaikan kewajiban jangan tidak milih dosa kita muslim nggak milih mana aja yang anda suka kan semuanya muslim lah calon juga semuanya muslim cuman kriteria kita aja yang berbeda-beda karena kan standar orang berbeda-beda jangan nggak niatnya kita menjalankan perintah Allah demi menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sebab enggak bisa amar ma'ruf nahi mungkar kalau tidak ada kekuasaan kekuasaan enggak bisa kalau tidak ada lewat pemilihan jalurnya begitu karena kita bukan monarki kerajaan begitu bukan kerajaan kita jadi kita kudu milih begitu memilih Nah, makanya negaranya sebut republik begitu, nah, memilih kita karena kita publik. Begitu sebut, masyarakatlah yang memilih masyarakat. Begitu, begitu boleh aja. Mungkin saja ada negara, bentuknya republik, rasanya rasa kerajaan itu bisa aja ada. Negara yang model begitu, itu bisa aja ada. Itu terserah, itu pokoknya kita memilih aja dah tapi niatin ibadah. Jadi sehingga saudara pergi ke TPS-nya dapat gan, ganjaran. Jadi bukan sekedar main-main. Jangan. Kita muslim tuh apa saja dilarikan ibadah. Ini namanya muslim yang cerdas. Wali-waliullah tuh begitu. Wali-waliullah tuh. Semuanya begitu. Niatnya pokoknya afalul wali Dairatun bainal wujub mandub Perbuatan-perbuatan tindakan wali-wali Allah itu Berputar antara wajib dan sunat Oh berarti dia nggak kerjaan yang mubah? Bukan Dia merubah perkara yang mubah Dengan cara niat yang benar Sehingga perkara yang mubah bernilai ibadah bernilai ibadah enggak apa-apa saudara hiburan-hiburan enggak apa-apa manusiawi begitu boleh aja tapi semuanya niatkan yang baik saudara olahraga olahraga jogging jogging saudara enggak apa-apa yang penting biar badan sehat kuat ibadah bis pokoknya niatnya biar kuat ibadah aja itu begitu niatnya tapi nih kata Imam Haddad nih wa lanjutannya tuh lisidqin niyati an yakuna bihal amal dan dipersyaratkan bagi benarnya niat oleh bahwa ada dengan niat itu yaitu amal kalau kita niatnya ini benar dari perkara yang mubah maka Bagaimana bernilai ibadah Ini kudu niatnya benar Nah untuk niat benar ini ada indikatornya Begitu Ini makan Niat kita biar kita kuat ibadah e, Minum Minum kita biar kuat ibadah Tidur kita biar kuat ibadah Jalan-jalan kita biar niat biar kuat ibadah Biar badan segar dan seterusnya untuk ibadah, tapi ada indikatornya. Untuk niat yang benar, nih, kudu pada tataran implementasinya. Benar, tatarannya ini bakal bernilai ibadah. Ini bakal ada pengujian, nih, niat nih, makan. Kata kita, niat saya, makan biar kuat ibadah. Nih, nanti ada indikatornya bener enggak ini mau tidur mulu ini sih bukan ibadah gitu ini enggak bener niatnya kayak begini Loh, ibadahnya mana orang dari pagi sampai sore sampai sore tidur mulu ini sih bukan ibadah ini gitu habis makan pengennya tidur mulu kudu ada tindakan nyata kudu ada Realisasinya kudu benar. Jadi enggak boleh kita pasang niat-niat doang tapi nanti ganjarannya akan dinilai pada tataran praktek. Bagaimana nih? Ini contoh. Faman yatlubul ilma masalan wa an annaniyatahu fi takhsilihi an yanala wa Fa yaf yaf'al inda tamakunu minhu faniyatuhu Maka barang siapa menuntut ia akan ilmu umpamanya dan menganggap ia akan bahwa niatnya dia pada menghasilkan ilmu niatnya yaitu bahwa ia mengamalkan dan mengajarkan maka jika tidak mengerjakan i'akan ia yang demikian itu ketika mendapatkan daripada ilmu faniyatun ghairu maka niatnya dia yaitu tidak benar. Wa kamanyatul dunya dan seperti orang yang menuntut i'akan ia dunia wa dan ia beranggapan annahu inna mayatlubuha li ajlil istighnanin nas bahwasanya dia hanya saja menuntut iakan ia dunia karena lantaran menganggap cukup terkaya dari manusia wattasadduqi alal muhtajin dan bersedekah atas orang-orang yang membutuhkan wasilatil akrabin dan menyambungkan tali kekerabatan fa illam yaf'al dzalika indal qudrati alaih maka jikalau tidak mengerjakan iakan ia yang demikian itu ketika mampu atasnya fala asaro li niatihi, maka tidak ada pengaruh apa-apa bagi niatnya no nah, jadi indikatornya kita kan disuruh niatnya kudu benar apa saja ucapan, perbuatan, rencana semua kudu niatnya kudu benar termasuk pada masalah ibadah yang fardu maupun yang sunat bahkan perkara yang mubah Ini niatnya kudu benar, namun kata Imam Haddad, untuk lurusnya niat, untuk benarnya niat kita itu ada standarnya, ada indikasi benar orang ini niatnya lurus. Begitu, mana indikatornya pada tataran praktek? daripada niat yang ada contoh kita ngaji niat kita ngaji ini agar supaya kita bisa ngamalin ilmu dan nyebarin ke orang lain niatnya itu begitu niatnya niat kita ngaji umpama ada orang ngaji kan tolabul ilmi faridotun menuntut ilmu itu wajib hukumnya ala kulli muslim. Maka kita ngaji. Lalu ditanya kita, niatnya apa? Ya biar kita bisa ibadah benar karena ibadah itu enggak bakal benar kalau enggak ada ilmu. Niatnya mau ngajarin sama orang lain, ngajarin. Nah, ini niat ini gede ganjarannya. Niat nih ngamalin dan ngajarin. Gede tapi kata Imam Haddad bila tidak dikerjakan ketika ilmunya udah dapat maka niatnya dia ngaji enggak benar niat ngajinya itu yang dulu dia niat ngaji ketika udah dapat enggak dikerjakan maka niatnya itu pastikan tidak tidak benar kalau bahasa Allah Yarham Yai Syarifuddin Abdul Ghani moga kuburnya Allah terangi Yai Syarifuddin Abdul Ghani itu ngajarin kalau kita ngaji nih kata Yai itu bilang kalau ngaji niatnya ngajar itu Yai Syarifuddin Abdul Ghani jangan enggak nih kita ngaji kemana aja majelisnya kata Yai Syarifuddin Abdul Ghani niat ngaji itu niatin buat ngajar niatin ini niat tinggi yang dididik oleh beliau tuh kalau kita niat ngajinya sekedar menggugurkan kewajiban maka kita pergi dari rumah ke masjid enggak bakalan bawa pulpen enggak bakalan bawa buku Kenapa Sekedar menggugurkan kewajiban? Yang penting, gak udah ngaji, gak dosa. Muslim, kudu ngaji itu pastikan ilmu yang didapat menguap, ntar kalau diingetin lagi baru ingat. Kenapa? Karena niatnya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi, kalau niat kita ngajinya buat ngajar pasti dia bakal mencatat mengingat-ingat khawatir ditanya bini khawatir ditanya anak ditanya teman maka dia diingat-ingat diulang-ulang pelajaran karena niatnya mau ngajar niatnya jadi niat mau ngajar ini namanya kalau dalam bahasa lain tuh mencari ridho Allah dalam bahasa yang lain biar gampang jadi ridho itu udah paling tinggi nih kalau niatnya ngajar gambarannya begini ini namanya niat ngajar nih ini namanya niat ngamalin nih ngamalin ini di tengah nih ngamalin niat ngamalin menggugurkan kewajiban paling bawah kalau kita niat ngajar ini namanya niat tertinggi Ulul himmah namanya jadi kalau kita ternyata nggak ngajar, kita bakal turun ngamalin. Karena niatnya ngajar. Ternyata kita nggak ngajar, emang kita kagak ada muridnya, nggak begitu nggak ada. Maka yang ada kita turun ngam ngamalin. Kalau kita niatnya yang penting saya menggugurkan kewajiban. Ini borong amalin borong ngajar nggak dapet apa-apa hanya duduk aja di majelis nggak dapat itu kebanyakan orang niatnya bi kalau niatnya ngajar dia bakal memperhatikan bagaimana kiai ini ngajarnya bagaimana kiai ini ngajarnya bukan mau bandingin kiai tapi mengambil sisi-sisi baik dari berbagai macam metode yang ada itu begitu ada kiai kalau ditanya dia marah Pak Kiai apa ini? Hmm, huh, hmm. Huh, marah deh. Nah, tapi ngajarnya enak, boy baik. Ini ngambil cara ngajarnya. Ada Kiai yang modelnya begini karena manusia. Nah, maka ketika kita ngajar banyak guru bagus. Jangan satu guru ngaji. Kudu banyak. Jadi Kiai ini begini. Kiai ini begini, Kiai ini begini, Kiai ini begini. Kita ambil tuh semuanya yang cakep-cakepnya semuanya manusia ada kelemahannya normal maka yang cakep ambil ramu jadi satu itulah dari hasil didikan berbagai kiai begitu caranya kalau enggak kita ngajinya nanti semau-maunya enggak dapat namanya enggak terprogram ibarat kuliah niatkan kalau kuliah itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan kalau kuliah niatkan tuh kalau kuliah untuk menciptakan lapangan pekerjaan ini niat tinggi nih menciptakan lapangan pekerjaan adanya di sini nih begitu ini tertinggi namanya di bawah ini mencari pekerjaan di bawahnya begitu yang ketiga paling bawah sekedar menggugurkan kewajiban. Ini namanya pengangguran. Pengang nih. Nih nih gambarannya biar gampang saya gambarin. Kalau saudara niatnya kuliahnya mencipta lapangan pekerjaan, maka saudara akan sungguh-sungguh kuliah dari ilmu yang dipelajari. Jurusan apa? Manajemen-manajemen, teknik-teknik, apa aja. Karena bakal menciptakan lapangan pekerjaan. Bila ternyata niat ini tidak tersampaikan, saudara bakal turun mendapatkan pekerjaan. Begitu. Karena Pak skill punya. Begitu. Karena niatnya menciptakan lapangan pekerjaan kita nggak bisa, maka turun mendapatkan pekerjaan. Ini udah pasti. Pasti begitu larinya. Enggak bakalan enggak. Tapi kalau saudara niatnya nomor dua ini nih, kuliahnya mencari pekerjaan. Bila tidak kesampaian niat ini akan turun di nomor tiga yaitu pengangguran. Suka dinyanyiin sarjana muda oleh Iwan Pales. Begitu. Jadi pengangguran, kenapa? Karena beda antara kuliah Menciptakan lapangan pekerjaan niatnya dengan mencari pekerjaan. Kalau niatnya mencari pekerjaan, kuliah males malesan Yang penting udah dapat ijazah. Pada praktek kita ijazah nggak bisa, kan Allah tahu. Kita nggak ada di kapasitas itu. Begitu repot. Maka kalau kita niatnya menciptakan lapangan pekerjaan, akan kita tekuni dengan baik pelajaran yang kita pelajari itu dengan sungguh-sungguh itu begitu kalau ibarat kita ngaji niatnya mau ngajar kalau udah bisa ajarin nggak usah ilmu tinggi-tinggi ngerti alif ajarin alif bisa ratib ajarin ratib bisa tahlil tahlil aja udahlah tinggi begitu kita mimpin tahlil jadi usradlah usrad begitu tahlil aja bagus tahlil tapi ajarin niatnya buat ngajarin jangan sampai kita ada orang datang sama kita bang saya kan suka ziarah ke babak, nih amannya ajarin tahlil nggak bisa ntar lagi lu saingan gua lagi begitu ini namanya niatnya salah nggak bakalan tinggi derajatnya enggak gitu. Kalau kata Yaisari Sari Putrogoni niatnya buat ngajar, biar sungguh-sungguh. Kata Yai Sari Putrogoni, buat ngajar, niatnya. Jadi kalau disuruh orang bisa, karena kita udah ngaji. Begitu. Tapi kalau kita enggak, niatnya bukan sekedar ngaji aja, kita enggak diingat-ingat ilmu itu. Ilmu itu perlu diingat-ingat, wong sama kitab itu. Kalau fikih fardu wudu 6 mau kita baca aja, mau safinah 6, riyad 6, takrib 6, mau apalagi yang gedean yo, ya. oh, minhajul uh, talibin 6, enam. 6 juga. Fathul muin 6, pokoknya apa Fathul hab 6 6 aja. Enggak berubah. Jadi niatkan ngaji buat ngajar. Gitu. Minimal ngajarin diri sendiri begitu. Tapi kalau kita ngaji yang nggak niat buat begitu, kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa, begitu nggak dapat, rugi. Ini namanya yustarotul isidqin niati bihal amal. Jadi kalau kita udah bisa, bisa b ajarin a b, ya begitu kita, kita bisa apa aja. Orang dulu tuh begitu. Kita bisa masak, ajarin ada orang pengen belajar masak uh, bang ajarin saya masak kita koki ngerti gitu bisa masak ajarin itu ilmu manfaat eh yang kita ajarin ini maju dia punya restoran bisa bangun masjid di mana mana kita dapat ganjaran karena ilmunya dari kita ilmu masaknya ini kan suka apa namanya baju tuh konveksi ada orang belajar konveksi Bang, bagaimana? Ajarin. Nanti ini yang kita ajarin ini dia punya toko, dia bisa bangun masjid, nyantuni yatim, apalagi ya, ah, pokoknya apa aja dah. Berangkatin haji orang tuanya, umroh orang. Kita dapat ganjaran yang ngajar nih. Pokoknya ilmu jangan pelit ah. Singkatnya begitu. Jangan pelit, itu begitu. Wis tinggi derajat kita. Jadi derajat itu nggak bisa dibuat-buat. Allah yang ngasih kalau kita nggak niatnya ngajarin nantinya kita montenin orang mulu repot datang lagi penceramah gemuk ini pasti ini jarang puasa nih gemuk tanda. jadi yang dilihat badannya doang naik lagi atau lagi kurus krempek pasti diomelin bininya mulu jadi salah mulu yang bagaimana modelnya ini nggak benar maka kita ngaji harus kita catat Nggak bisa, jadi kita, kalau dicatat, kita enak, dapat paham, kita bakal ngerti. Khutbah Jumat udah cukup, tuh di Jumat ngaji, jangan itu, yang penting diingat-ingat aja, sama aja, sama aja. Dan ini perlu mengingat-ingat itu, niatnya yang benar. Jadi, siapa orang ngaji, niatnya benar, pengen ngajarin, pengen ngamalin. Eh pas udah dapat ada repen ngaji ora bisa repen ngaji nggak bisa gitu pen belajar bang ajarin hadroh nggak bisa ntar saingan nama gua eh, bang ajarin tahlilan ntar saingan nama gua ini, ini enggak benar namanya niat jangan namanya niat itu akan teruji dengan tindakan kedua kita dagang kerja nyari duit apa aja dah kalau kita kemudian kita dagang niatnya apa jadi saya ini dagang nih agar supaya saya tidak ngemis sama orang supaya menjaga kehormatan diri nggak minta-minta supaya saya bisa bantu orang lain supaya saya bisa bantu masjid bangun masjid dibangun pondok dibangun apalagi ya panti yatim dibangun orang susah saya bisa tolongin bila itu Niatnya kayak begitu, kan? Bagus, namanya niat mulia. Namun, bagaimana kalau udah dapet? Kalau udah dapet, enggak diwujudkan, berarti niat itu tidak benar. Bahasa kitanya, Tuhan dikasih PHP. Tau, PHP apa itu? PHP tuh, eh, pemberi harapan palsu. Jadi, kalau kita nih tanah belum laku pokoknya ya Rob kalau laku ya Rob saya mau bangun masjid saya mau umrohin tuh orang-orang begitu ujungnya kagak itu namanya Tuhan dikasih PHP yang kayak begitu berubah daripada niat bener enggak niat kita maka niat ini teruji dengan tindakan kata Imam haddad kalau kita niat dagang kita biar kita bisa sedekah maka bila kita untung sisihin seperak untuk sedekah siapa ke dibaginya kemana ke begitu begitu untuk kita jangan ngemis jangan bahasa orang itu nyusahin maka perlu kita begitu kalau itu maka ganjarannya kita besar dengan kita dagang gede ganjarannya inna allaha subhanahu wa ta'ala yuhibbul abdal muhtarif kata nabi di dalam kitab apa itu al-barkah fisa'i wal-harakah al-khubaisi menyampaikan hadis Kata Nabi, Allah itu sangat cinta sama orang yang kreatif, yang mau bekerja, gitu, yang semangat bekerja. Nggak apa-apa, dapat urusan Allah. Kerja, nggak apa-apa. Dagang, dan ganjaran gede. Ganjaran, berangkat di rumahnya aja besar. Asal niat kita lurus. Singkatnya, Orang yang cerdas, adalah orang yang bisa merubah perkara yang mubah tadinya nggak ada ganjaran diniatkan dengan niat yang baik sehingga bernilai ibad ibadah kedua adalah bila kita niatnya benar maka teruji niat yang benar itu dengan tindakan ketika udah terwujud kalau belum terwujud mah biasa kayak kita nyalon dewan ya nyalon presiden nyalon apa aja saya janji saya janji itu biasa janji-janji itu bias biasa itu biasa tapi nanti akan terrealisasi ketika jadi bagaimana tuh bener nggak niatnya itu begitulah kita kalau kita niat saya kalau punya harta enak bisa sedekah bisa ini ya Rob bagilah begitu pada prakteknya enggak contoh rumah kita Uh, uh, masih reot uh, dari bilik bocor. Jadi kalau hujan tuh ada bak ditadahin tahajud kita tiap malam delapan baru dua rakaat hujan kan bocor jadi berhenti kita ngeluar sama Allah ya Rob bagi saya rejeki ya Rob biar bisa betulin rumah nih coba tuh ya Rob niat saya sih mau delapan ini tahajud cuman kan hujan ya Rob jadi dua ya kan adain air ya Rob bagilah hamba mu rejeki yang banyak biar rumah nih enggak bocor kalau enggak bocor mau tahajud juga ya Rob enggak terganggu bisa delapan bisa dua puluh nih ya Rob pas rumahnya gedong ngorok mulu ini niatnya nggak bener nih niatnya tuh cuman Tuhan dikasih PHP namanya begitu juga waktu dulu masih pakai lampu tok tok tahu lampu tok tok yang ditempelin yang kadang apa bahasa betawinya itu eh iya lampu yang kadang nempel gak ada tutupnya itu diputer-puter tuh kata kita Ya Rob, tuh kalau kita pakai lampu kayak begini ya Rob, baca Quran baru juga dua ayat mati lagi kena angin, mati ya Rob. Berilah hamba ni rejeki biar bisa masang listrik ya Rob. Kalau listrik mau biar angin gede juga, enggak mati ya Rob. Jadi ngaji Quran bisa sejut sehari. Begitu kasih hamba rezeki biar uh, bisa masang listrik Allah kasih dia rezeki udah listrik mau nonton TV mau nonton TV Qurannya kagak dipegang-pegang ada nggak yang kayak begitu nggak ada Alhamdulillah itu saudara ini namanya Tuhan kasih PHP dijanjiin mulu Tuhan kayak begini nih dijanjiin mulu nanti diutus pemimpin janji-janji mulu nanti ulah dia Jangan kita Tuhan dijanjiin mulu pokoknya begitu ya Rob kalau kaki saya sembuh nih, ya Rob ya saya mau ke masjid ya Rob gimana mau ke masjid mana tinggi lagi tuh atau hiri tinggi kaki saya kotek, kotek 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 sembuhin ya Rob udah sembuh mah mancing mulu mancing ambil teluk naga nyampe masjid lewat mulu ini namanya Tuhan dikasih PHP niatnya itu ndak benar niatnya itu, enggak benar jadi dipersyaratkan untuk niat benar itu standarnya pada tataran prakteknya benar biasa orang janji-janji itu biasa kita banyak janji kalau sembuh ya Rob, sehat, saya mau ibadah mau ini, udah sembuh, mau kagak lagi kalau saya ini beres urusan ya Rob, saya beres urusan ya Rob, saya enggak mau dah mau ditawarin pinjol kayak apa, kayak enggak enggak saya ambil, udah beres, mau Allah dikasih beres lagi lagi, begitu kayak begitu Ini enggak beres namanya niatnya dan banyak orang yang Tuhan tuh dikasih PHP. Begitu, nih janji-janji mulu kata Allah janji-janji mulu maka kita kudu niat yang benar prakteknya yang benar ada orang nanya sampaiin aja dan keuntungan ilmu tuh begitu dibanding ibadah kalau ibadah nih kita apa ya malam baca Quran berapa kita tujuh juz sehari malam Lalu kemudian orang tanya, kenapa mata muriap priap Saya semalam habis baca Quran, tadinya sejud, Cuman saya asik, jadi akhirnya saya tujuh juz malam. Tu kalau dongeng dongengin jadi ria, begitu. Tapi kalau kita ngaji enggak, kita habis ngaji dongeng sama teman kita, ternyata begitu. Pegang kemaluan tu wudhu batal, itu namanya dakwah, bukan ria. Dakwah nyebarin ilmu namanya. Oh ternyata fardu Udu ada enam. tu dakwah. Begitu dakwah. Apa kayak pokoknya sekarang medianya banyak. Ada WA tulis di WA tuh yang benar-benar, yang bagus-bagus ngajak apa ke mau iklan dohor ke waktunya dohor udah masuk siap-siap itu udah bagus nggak ada yang ngerjain nggak apa-apa yang penting kita dakwah kayak begitu jangan lu senggak nggak kita gitu. Laper gue Kata temannya komen kwarte. Fartek bukan di status. Begitu. Ini nih yang kita harus tulis yang baik-baik. Begitu. Biar kita bernilai ibadah. Jadi HP-nya dapat ganjaran, kuotanya enak. Yang bagus-bagus. Apa kayak begitu. Kalau saudara niatnya candaan, niatnya menghibur orang, niatnya. Yang penting jangan berlebihan kalau berlebihan bakal kesinggung orang ini ngenyek nih, nge nih tahu ngenyek enggak? apa ngenyek tuh ya? saya dengar tadi bahasa beti ngenyek ngenyek itu mungkin ng ngomongnya enggak uh, nge ngenakin kira-kira kayak begitu kali ya itu begitu jadi singkatnya akan teruji niat itu dengan tindakan kalau kita niatnya menuntut ilmu untuk mencari, untuk uh, menciptakan lapangan pekerjaan sudah dapat kalau kita bisa buka lapangan pekerjaan. Kalau nggak bisa kita pasti bakal mendapatkan pekerjaan karena niat kita mulia. Niat kita mulia. Kita niat menikah biar punya anak keturunan. Kayak yang anak tuh bakal ibadah sama Allah kalau dia hidup. Kalau dia meninggal masih kecil menjadi syafaat buat kita. Niatin sebelum nikah. Jadi nikahnya ganjarannya gede. Ganjarannya gede, gede banget. Pokoknya apa aja lah. Singkatnya dari ajaran Imamul Haddad ini, saudara sekalian yang mulia, upayakan dalam keseharian kita perkara yang mubah kita rombak bernilai ibadah. Apa aja? Mau nonton TV hiburanlah kita, buat kita jadi rehat begitu beribadah. Maka coba kita lihat namanya Idris Sardi, Idris Sardi yang tukang main itu tuh biola, Pak. Ketika diajarin oleh gurunya, niatkan untuk dekat sama Allah. Ketika niat itu udah mulai berubah menjadi bagus, maka petikan biolanya menjadi menarik di mata orang karena jiwa dianya udah ini yang memunculkan suara ini Allah jadi ketika Allahnya yang dijadikan dasar buat dia menjadi tinggi Roma begitu dijadikan itu media jadi kita ini apa aja dijadikan media kalau kita orang demen ngebanyol niatnya nyenengin orang kalau orang yang suka ngebanyol tuh niatnya nyenengin orang, nyenengin niatnya kayak begitu. Jadi sehingga menghibur sama orang Ini niat-niat yang baik. Singkatnya dipersyaratkan bagi kebenaran niat seseorang itu bahwa dalam niat itu kudu disertai tindakan. Bila kita ngaji niat menuntut ilmunya pengen ngamalin dan ngajarin, sesudah dapat kudu ngajarin kalau enggak berarti niatnya be enggak lempeng orang yang mencari mengais rezeki niatnya biar enggak minta-minta niatnya biar bisa berbagi kepada yang butuh niatnya untuk menunaikan kewajiban anak istri bila kemudian dia tidak dilaksanakan maka niatnya itu enggak punya nilai apa-apa di mata Allah singkatnya cek ulang niat kita agar supaya benar termasuk di dalam kehidupan rumah tangga kalau niat kita menikah benar insya Allah rezekinya banyak janji Quran iya kunu min fadli kalau mereka susah sebelum menikah asal niatnya lempeng benar niatnya Allah beri kecukupan enggak bakalan morat marit kita kalau kita niatnya benar makanya kata kita morat cek ulang lagi niat perbaharui lagi niat kita agar supaya kita bagus di dalam hidup kita mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa memiliki kelurusan niat kita memiliki ke niat yang baik dan kita bisa merombak perkara-perkara yang mubah sehingga kisaran hidup kita bisa menteladani salafus soleh yang mubah-mubah bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dah ngaji kita. Ada yang ditanya. Nanti kita lanjutin wa niyatu la tu fil ma'asi syai'an. Niatul la tu asiru fil maasi syai'an. Itu materi kita. Segini dulu, ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebundar silakan. Farizal. Ah iya, baik. Kita baca fatih, Fatihah, baik. Baik, rokok itu kita udah jelasin panjang lebar, mungkin yang punya uh, kontennya RTQ TV. RTQ TV kita harus lihat, saya terangin hampir dua jam itu tentang rokok. Singkatnya, rokok ini ulama ada tiga pendapatnya, ada yang uh, haram, ada yang makruh dan ada yang mubah, singkatnya begitu. Kalau saudara meyakini rokok itu haram, maka biar kata mau menenangkan dosa, setiap isepannya jadi dosa. Kalau kita ikut amat pendapat yang haram, kita kudu taubat, begitu. Enggak bisa ketemu Rasulullah, enggak bisa. Uang haram, begitu. Karena meyakini haram. Ketika orang itu meyakini mubah, bisa saja orang merokok ketemu Rasulullah banyak itu wali-wali pada merokok juga. Begitu, banyak begitu orang-orang soleh begitu kita temukan itu begitu dan mereka juga pada bisa juga karena mereka meyakini rokok itu mubah artinya mubah ngerokok boleh nggak merokok juga boleh ada juga ulama yang mengatakan rokok itu makruh tentu kalau makruh yang nggak dapat ganjaran karena barang makruh nah terserah kita mana kita yang cocok tuh dari tiga tuh begitu mana terserah ada XL ada L ada M mana yang pas di kita terserah kalau orang yang mengata mubah maka ngerokok boleh enggak ngerokok juga boleh ngerokok niatnya menenangkan dapat ganjaran orang barang mubah itu begitu itu kayak begitu seperti apa yang dituliskan oleh Syekh Damanhuri di dalam kitab Sarah Muhtasar Safi Qalu ta'atid dukhani khubsun faqultula ma fi khubasa yusayirul mar'a fi nashatin, wa yazidu fi dhaka'i wa hirshih. walam yarid fi hukmi nasun wal asru fi hukmi mereka berkata roko itu burukku jawab tidak keliru itu yusayirul marafi nasatin membuat orang menjadi semangat hidupnya wa yazidu fi dakai dan menambahkan juga pada kecerdasan dia punya pikirannya begitu kecerdasan dan tidak ada hukum asalnya Walam yarid fi hukmi nasun tidak ada nas terkait hukum merokok dari Quran dari hadis secara gamblang tidak ada karena nggak ada zaman Nabi nggak ada zaman sahabat madat empat aja nggak ada baru muncul tahun seribu rokok itu baru 400 tahun yang lalu asal hukumnya dalam mubah maka bagi kita yang mengatakan mubah merokok ya dia dapat ganjaran kalau dia niatnya benar itu begitu kalau niatnya nggak benar ya dia jadi dosa maka terserah kita mau ikut yang haram kah, ikut yang makruh kah, ikut yang mubah kah. Itu terserah, itu begitu. E, terserah kita terkait dengan rokok. Adapun negara kita tidak melarang e, negara kita. Tandanya beredar itu di mana-mana pabriknya enggak ditutup, tembakonya nya enggak, cuman yang ngerokok diomelin Begitu. Yang dagang enggak apa-apa yang dagang. Kalau pakai rumus narkoba yang pakai ditangkap, apalagi yang dagang, itu lebih besar lagi hukumannya. Kalau rokok enggak, masalahnya bea cukainya lumayan ini, begitu. Jadi jadi repot juga dia. Itu kayak begitu. Maka muncul belakangan di rokok itu iklannya ada tulisan peringatan. Ketika ditanya ini peringatan siapa? Ah, oh, pokoknya ada peringatan aja. Apa dokter? Apa pemerintah? Apa siapa? Enggak ada peringatan ini peringatan siapa? Enggak ada. Pemerintah enggak, bukan anak. Karena kan ngambil duit kalau di bilang Kenapa ente ambil duitnya? Kalau bikin rokok ini sakit, berarti ente biar orang jadi sakit, bukan jadi sehat. Bukan anak yang nulis, kata -kata. pokoknya peringatan aja. Itu lihat di rokok-rokok tuh, dan tulisannya begitu. Maka bagi yang mubah ini, bisa haram, kita punya duit berapa? 30 ribu, Lalu bini belum masak rokok jadi dosa begitu, maka barang mubah itu bisa haram begitu. Kalau dia yang tadi begitu mau baca buku ngantuk dengan rokok jadi melek, ya ada ganjaran. Kalau mubah tapi kalau haram pasti yang haram dalilnya la tulkubidikum la tahluka la dalil dalilnya kayak begitu. Rokok adalah Pabriknya ini buat membantu uh, tempat ibadah agama lain, begitu. Jadi haram. Itu motor yang dagang Cina juga, buat bentuk gereja motor haram. Baju juga yang dagang kokonya adalah Cina juga di Bandung itu juga haram juga. Haram semuanya. Telanjang bulat itu, begitu. Nah, maka agama tuh nggak sekaku itu, nggak sekaku itu. Anda kulihat hukumnya tetap tiga, nggak bisa nggak sampai detik ini ulama itu kalau nggak ada wajib hara, ay, haram makro mubah itu rokok terserah kita ikut yang mana gitu yang mana kalau gitu haram bagus lebih gede ganjarannya tapi jangan bergaul sama yang rokok kan ngelihat yang haram dosa jangan kalau kita haram ya harus minggir kalau kita haram, itu begitu begitu haram dibagi duit sama yang ngerokok juga jangan diterima ini kan orang berlaku yang haram ini begitu itu kayak begitu jadi namanya konsekuen pada bidangnya silakan saja begitu bagus begitu bagus di tulisannya aja di dalam ngerokok yang umurnya di bawah 17 ya baru bayi baru lahir nggak usah dilarang emang juga kagak ngerti juga gitu jadi yang jelas-jelas juga tulisannya itu perempuan hamil kalau baru ngelahirin nih ceret boleh karena kan udah nggak hamil begitu jadi tulisan-tulisan kayak begitu ala lihat, silakan saja ikut haram boleh ada kiainya e, ada yang mengikut makruh ada kiainya yang mubah juga ada kiainya jadi silakan saja bebas-bebas sajalah -bebas begitu karena apa penyebabnya khilaf itu ulama penyebabnya tidak ada nas yang soreh dari nabi, karena rokok ini baru dari tahun 400, ada ulama besar Jawa uh, uh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu uh, dari kediri uh, iya Ihsan Jampes, nama kitabnya Fatul Ikhwan gitu, itu menulis tentang rokok bahkan sejarah-sejarahnya masuknya itu, dari mulai namanya timbak sijaroh sijaroh dulu pertama namanya sijaroh itu ditulis itu bahasa kitanya sigaret 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 itu pohon tembakau sajaroh sajaroh itu pohon tulisannya sigaret itu sajarohan itu sigaret itu pohon tembakau berubah lagi jadi timbak e, jadi tembakau karena ini bahasa dari Brazil timbak dari timbak berubah jadi natan Tat, tatan kalau tidak salah itu eh, nikotin terus berubah lagi jadi duhon duhon begitu begitu gitu gitu berubah lagi jadi babe babe apa vape oh iya vape eh, iya begitu pokoknya berubah-berubah namanya itu semuanya itu tentang rokok begitu tentang rokok begitu gitu tapi sepakat rokok di mata ulama haram begitu gitu iya Hah? I iya iya, nyundut matanya itu masalahnya, begitu. Benar nggak bang Merokok di mata ulama pokoknya, iya haram. Di mata orang biasa juga haram juga bisa ngamuk. Kalau di matanya ya kan, begitu. Jangan juga kalau itu sepakat tuh, kalau itu sepakat, itu begitu. Alakoholihal barang mubah. Kalau kami itu ikutnya mubah, ikutnya begitu. Kita terangin panjang lebar. Tentang hukum roka itu, panjang dengan sejarah-sejarahnya dan ulama-ulamanya, masing-masing ada. Kurang lebih demikian, wallahualam. Oh baik, kita baca Fatihah ini ada infak dari hamba Allah, satu juta rupiah pahalanya, untuk almarhum Haji Mahmud bin Haji. Uh, Hmm? Haji Muhajir, Haji Abdul Manaf bin Asnawi, Haja Rodemah bin uh, Marwah, uh, binti Marwah Haja Jawiyah, uh, binti Haji Tohir, Haja Katemah binti Haji Sidik. Kita baca Fatihah, moga infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia hajat akhiratnya lancarkan usaha dan ikhtiarnya disehatkan dohir dan batinnya Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan ini kubur mereka menjadi rawdoh min jannah Allah bahagiakan di dalam barzakhnya Allah muliakan di dalam barzakhnya Allah senangin di dalam barzakhnya Amin Al-Fatihah